Mama. Iya, mama. Lepas tuh utang. Udah enakan papanya tuh. Oh iya, udah enteng katanya. Iya, sakitnya udah siang. Tengok ini tangan. Operasi kan hasil kok tinggi. Iya, benar. Belakang harus dirapi. Nanti udah 2 minggu. Iya. Nanti di kondisi tangan jalan. Coba tengok. Oh. Ya, setelah 2 minggu. Tangan. Kiri, ini kaku banget. Apa yang lagi sakit? Sini sakit lah. Sakit sekali ya. Sebelah sini pun sakit sekali. Nah, ini dia. Kiri sakit. Nanti hilang. Leher tercekik salah. Nomor 5-6. Ini dia bunyi dulu. Cuma terlalu rendah. Parah. Tapi saya suka parah-parah sakura. Confucian song lah. Para sakura. Yes, I born in Beijing. Okay, relax ah ibu. Wah, itu sungi no, pakai bunyi. Dengar bunyi apa tak? Dengar. Okay ibu. Tadi buat leher saja kiri dengan kanan. Bukakan ini tangan kaku punya. Sekarang apa pun tak buat lah. Ha, tengok ini tangan, naik. Hilang. Ke atas. Hilang, sakitnya hilang. Hilang, no? Hilang. Rasa berlainan, ha? Lepas tu ini tangan naik pun. Wah, dulu lah. Okey, yang penting, ha? Saya tekan kiri kanan, ha? Ini kanan. Sudah tidak sakit lagi. Tidak sakit lagi. Soal dengan, semua leher tercepat salah. Rasa. Dua, tangan. Wah, ringan. Dengan, semua tekan leher masalah. Kepala naik, turun. Lagi ringan sebab itu. Malam boleh pintau. Buka lagu pepat, pintau. Kepala pusing, nah lebih kurang sembilan belas derajat. Pusing lagi, nah pusing sini, nah, pusing sini, kita sini, kita sini. Level, cukup. Oh, sungi kena, rasa ringan lah, nanti lagi ringan. Sebab apa yang masalah punggung terlalu bengkok. Ini bengkok menyebabkan terjepit salah, ada air dengan pinggang. Kalau sobat mungkin boleh tahan 1-2 bulan saja. 1-2 bulan nanti sakit balik. Sebab dia selalu turun. Mesti bapak pilihnya buat senaman belakang banyak. Tapi dia ekspa. Kalau bukan nanti selalu macam ini terjepit lagi. Sudah terlalu lama terjepit lagi. Jalan sendiri. Ini tangan pun lagi. Okey, leher selesai. Leher penting ya, menyebabkan dua tangan, kepala, atau kapus, pening kepala, sakit ini tangan. Ini tangan. Kedua ya pinggang menyebabkan kaki tak kuat, sakit lutut. Pinggang sakit dengan kebas kaki. Ini tu dua tempat mesti mahu untuk okay, berdiri ibu. Iya, iya. Pandang sana. Wah, punch terlalu. Tengok, saya tekan sini. Saya tekan sini, saya mau jatuh belakang. Saya mau jatuh belakang. Tidak boleh lulus. Kalau lulus dia, dia mau jatuh ke depan. Tengok tak seimbang. Kenapa tak seimbang? Dia punya punch terlalu. Ibu, sekarang fikir cara macam mana untuk luluskan. Kalau terlalu kuat, prang, nanti patah. Okey, kalau macam ni, tidak boleh kuat-kuat. Sebab dia punya posisi bukan sedikit. Dia ialah ada wushu. Kalau kita kena tekanan macam ni, buka, boleh. Kalau kuat, lepas tu, dia letak tengah. Apa ni apa tenaga?
sedikit. Nah, ini. Nah, bunyi tetap. Nah, bunyi lagi. Jangan kena tengah dulu. Nah, sekarang tahu kenapa saya ada perut besar ya? Sebetulnya saya kurus handsome punya untuk menolong orang yang paksa. Woi, Pongo, ada dia kok? Ini ya, kita kaki. Ingat dia kok itu? Hah? Kau ngadeng apa itu? Jual yang kau betul ya? Oh, kau mesti. Okay, sebelah sana ibu. Terima kasih berkolak anak kau yang kau bilang sama kian. Kau tak ada gigi. Kata. Colok kosok. Kenapa kata? Sebab tingkat anak orang saja. Okey. Ibu relax ah. Wah, dengar bunyi apa? Cantik. Nah, cantik. Dengar tak saya terbentang. Okey, tekan dia besar lah. Ini sekarang saya luluskan pinggang, jangan bagi terjepit ya. Yo sakit lah, sampai tahan lah. Tengok ini tekan sikit. Tengok, pintau saya buka lagi. Nanti hilang. Pastikan dulu. Oke, nanti. Tekan muka sakit. Aduh. Sakit, coba lipat kaki ya. Maaf, itu tuh masa. Sampai sini suara kaku. Oh, ada dunia kis. Satu belah, dia pakai dia pongkok. Ya, sini. Kaku. Lurus kaki, tekan. Lepas dulu. Buka. Sini suara kaku. Sebelah kanan. Belahan lainmu. Oh, sini lagi keras oh. Macam batu oh. Tengok sini sudah jam. Kita boleh naik oh. Sini. Lurus. Buka. Aduh, sakit lah. Jangan parah. Sini sudah sakit lah. Oh. Ha! Tengok magic. Nah, pastikan dulu. Aduh. Oke, nanti. Kapan? Selesai. Ibu, jangan takut. Nafas tembus. Lagi. Masuk dalam. Nah, selesai. Lutut pun tak cantik lah, ibu. Thank you.
saya. Takut saya. Kenapa saya bermuka so takut loh? Ketawa. Geli bukan sakit. Mau. Oh, nanti geli pun hilang. Nanti geli pun hilang. Oke. Kaki kangkang, ibu. Cepat. Kaki kangkang bagi saya. Tahan 5 saat ah, ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagus. Lagi sedikit. Nah, siap. Sakit lah. Geli ya. Geli pun hilang. Sedang fikir apa. Nama saya buka suara. Ih, ini orang jahat. Tak percaya dia. Dekat saya cuma 3 kali cukup. Dekat saya banyak kali ya. Nah, pastikan mah. Oke, ibu. Kaki kangkang. Nah, siap. Pop dengan bunyi. Oke, ibu. Coba congkok. Congkok. Kaki tangan. Nah, tengok sampai nyusut mana. Itu sakit. Kenapa ketawa? Enggak, ketawa lagi. Sakit? Oh, pinggang. Oh, itu shell. Oke, ini pusing kiri, kanan. Wah, tak seimbang ha. Saya tekan sini, dia turun ke bawah. Ini macam naik kecil lah. Sebab itu terlalu tinggi, macam naik bukit. Dia kebukan waktu macam ini. Okey, tak apa. Tolong. Dorong. Tendang. Dorong. Lurus. Kaki lurus. Ah, ini macam ah. Ah, betul. Pengkok. Pengkok. Kali kedua, tolong. Dorong. Bagus. Pengkok. Kali ketiga, pengkok. Ah, macam ni. Bagi dia. Siapa? 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 Satu. Okay, empat, lima. Latihan. Satu. Ketawa. Dua. Sudah bisa ketawa. Tiga. Empat. Napas dulu. Take a breath. Kenapa napas? Berat ya. Samping mau capek. Napas ah. Oke ya, soal napas ah. Nah, sekarang pelayanan ah ibu. Sekarang saya mau ibu sedaya upaya saya 80 kg. Tendang saya. Dorong kuat. Kuat. Terus sampai lurus. Ya, satu. Bagus ya, kali kedua. Tendang lagi. Kuat lagi. Oke, selesai. Suasa imbang. Ha. Oke ya, ibu. Sekarang sudah tolong tendang. Tengok saya tekan sini. Geli pun hilang. Capek. Geli ya? Enggak. Oh, saya terasa. Sekarang tekan ya ketawa. Ayo, takutlah. Nanti ketawa saya tekan macam ini. Ini. Nah, geli pun hilang. Sakit pun hilang. Tadi mata, tengok saya mau bunuh saya. Tekan lagi. Nah, sekarang oke. Okay. Ini pun oke. Okay. Ini oke. Okay. Makna dengan water. Cuma betul lah, tengok. Tadi sampai 92 darjah saja. Sekarang boleh lebih kurang sampai tadi. Lurus. Tekan, lepas tu, lepas sini. Tangan, lepas sini. Buka. Boleh sampai sakit. So, kurang banyak. Ini bengkok. Lurus. Cantiknya. Kan? Lepas. Wah, ini pun.
bukan masalah tengok seimbang tak. Sekarang ini seimbang, boleh sentuh. Tadi itu tidak besar. Sekarang ini pun besar, maknanya sudah seimbang. Lagi ringan daripada itu. Lepas itu kaki ini pun seimbang. Tadi sini saja. Sekarang lebih kurang dua jari sampai tadi. Lepas itu ke kanan, kaki. Lepas itu. Gimana lo? Sekarang yang ini penting ah. Bagi apa Dr. Syarah itu bungkuk lulus sedikit ah. Bukan lulus karena patah ini sedikit lah. Sedikit cukup ringan. Nafas hembus. Nah ini. Siap. Masuk. Sudah kan? Maafkan saya nakal-nakal. Saya anak nakal. Oke, anak.